Ini rudal balistik antar RT, guys. Antar tangga. What's up guys, Bakul Sukobras, my channel. Seperti biasa, kami hadir dengan sajian tutorial-tutorial menarik dan menginspirasi tentunya. Dan jangan lupa bantu kami untuk membangun channel ini melalui support Anda, yaitu menekan tombol like supaya kami termotivasi, tombol subscribe untuk berlangganan, dan jangan lupa tombol loncengnya supaya Anda adalah orang pertama menerima update terbaru dari kami. Bila video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Oke, nggak panjang lebar, simak video berikut. Check it out. Oke guys, ini dari thinner saya potong. Lalu kita menggarisnya. Kita garis. Kita ambil untuk suspensinya, lalu kita memotongnya guys. Kira-kira ambil itu, kita ambil berapa terserah. Kita potong. Nah, itu seperti ini. Ini sebagai untuk mencakup roda-rodanya. Lalu kita buat rodanya dari kaleng juga. Oke, ini untuk membuat rodanya, guys. Kita gunakan bekas penyemprot ruangan untuk sebagai roda-rodanya. Mari kita potong dulu. Dan untuk atasnya juga kita potong. Oke, sudah terpotong guys. Ini untuk atasnya. Dan ini lubangnya. Oke, kita lepaskan dulu nih. Kita ambil. Nah, seperti ini guys. Ini sudah lubang. Lalu untuk asnya ini yang di bawah tadi kita lihat, kita tinggal melubangnya aja guys seperti ini. Oke, lubangnya. Setelah itu kita bengkokkan sedikit-sedikit seperti ini. Kelihatan mengecil, ini tinggal penggabungan aja guys, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Dan hasil seperti ini guys. Oke guys. Sekarang kita membuat untuk rodanya dengan menggunakan ban bekas seperti ini guys. Kita potong. Sesuai ukurannya masing-masing. Sama seperti ini. Lalu kita balik seperti ini, guys. Kita kolongkan di sini, guys. Kita masukkan satu persatu. Oke guys,
rodanya seperti ini. Kita tinggal memasukkannya, dan ini asnya saya buat dari kayu. Kita pasangkan sampai notok sini. Nah, seperti ini. Lalu kita mengelemnya, guys. Oke. Dan ini yang sudah jadi. Ada tiga. Dan ini saya sudah potong-potong dengan ukuran yang sama, guys. Seperti ini. Kita kaitkan langsung seperti ini. Terus memutar. Lalu kita angkat. Seperti ini. Sudah terpasang. Yang kedua sama, kita harus pasangnya juga. Di sini. Oke, hasil seperti ini, guys. Di samping, dan ini bisa jalan. Palaknya dengan kita lengkungkan ke atas seperti ini. Kita lengkungkan, kita doyongkan ke sini aja supaya kelihatan. Dan yang sini juga. Garang dan maco. Kita makan juga. Ini konsep adalah mobil perang untuk masa depan, seperti Ranger, guys. Arah dari belakang seperti ini. Lalu kita pasangkan ini, guys. Ini juga dari bekas limbah yang ada. Ini kita taruh di sini seperti ini, guys. Seperti ini. Ini dari belakang seperti ini, guys. Dari depan. Ini tempat apa itu, baygon atau penyemprot nyamuk itu loh. Nah, setelah itu kita lem, lalu kita membuat penumpangnya, guys. Tempat pelurunya serta ini radar otomatis dari karpet. Ini bekas pilok, kita tempelkan di sini. Kita langsung lemnya tanpa basa-basi, guys. Langsung dilem. Lalu kita kasih untuk motif rudal-rudalnya, guys. Dari sepeda aja. Ini rudal balistik antar RT, guys. Tidak jauh, hanya jarak dekat aja. Oh, sangat fenomenal sekali. Semua berbahan dari kaleng yang nggak terpakai, guys. Ini sosok dari depan. Thank you.
Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.